Ora lah sampean kudune entuk subsidi apa ora? Nggih, angsa. Ya orang petang hektar ora lemahmu konangan kowe. Guru apa sampai dhewe? Guru lho Pak, guru saking Batang. Guru tekan kene. Loro Pak, ujung negara. Ujung negara. Apa demen? Tebel aku golek. Golek apa? Kon pintan dino panen. Pirang dino panen? Seminggu. 15 hari Pak. Kurang sih, Mbak? Iya. Pegangnya biru, Nek? Kering? Panen? Gak tahu, Pak. Itu milik Dato, Pak. Bede bagus. Ini kan panen, toh. Ya, ini Mas, ini kan buru, Pak. Terus ini kok apa? Yang Datongnya itu. Yang kelas ini, Pak. Hah? Orang demak sini. Kelas ini, orang-orang sini. Oke. NTT, Pak. NTT itu tekan gini, gitu. Mau memperbaiki keturunan. Saya di Lembata, Pak. Oh, Lembata? Ya. Berapa tahun di Kendal? 21 tahun. Oh, berarti ini tidak jadi orang Kendal itu. Batang ini juga Batang. Oh, Batang. Ujung-ujungnya di Batang? Ujung Koro juga. Ujung Koro juga. Oh, iya, iya. Ikut panen? Ya. Ikut, Pak. Ikut panen. Ikut, Pak. Oke. Doakan Pak, semoga harganya stabil ya Pak. Stabil. Saya kira siapa toh? Ini kan berapa sekarang? 5.000? Ya 5.000, sekitar 5.000. Cuma ini kendala musim hujan ini. Apa kendalanya apa? Penghujan, kalau penghujan kan tanggulannya itu kabinnya jadinya tersendat. Oh, cuma panen, panen juga mengurang pertumbuhannya. Bunganya apa? Wah, apa lo bunga-bunga lo? Iya, iya. Woi, cari pelewat tuh lagi. Ini macet lo. Ya, wis. Iya, aku udah lah panen yang liane. Iya, Pak. Katanya berapa? Tiga, Pak. Banyak, Pak. Terlalu lo anaknya. Tiga yang paling banyak. Banyak apa, bebek? Foto apa lo? Landurannya gambarnya lho. Oh, ini. Lempol lah saya mana. Ya, oke. Okay. Ya, Pak. Ya. Oke, okay, sehat-sehat ya. Ya. Pajet. Ya. Halo, aku udah lupa pajetan. Halo, aku udah lupa. Ya, Pak. Sehat-sehat ya. Jangan lupa. Eh, oh, biasa. Sehat-sehat semua ya. Jagung di pizza ini ya. 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 Jagung itu tomat dong. Bor. Bubu. Gue suruh jagung. Jagung itu apa? Ini apa? Ini bawang merah apa? Merah. Jenengan, nandurnya nang endi? Teng sawah Tegalarum, Pak. Tegalarum. Oh, iya. Sampe nandur bawang merah? Iya. Sampe dino? Iya. Maksudnya tiap musim? Iya. Selingannya apa? Selingannya padi, bawang merah, terus padi lagi, Pak. Oh, padi lagi. Itu ya? Iya, Pak. Ya pergi. Ini tembakau, Pak. NPK. Oh, tembakau. Oh, tembakau. Iya. Saya ngerti. Di Pesanggaran ini untuk bulan yang lalu. Oh, iya. Saat ya. Iya, Pak. Iya. Ini orang Kendal apa Batang? Batang, Batang, Demak, Batang, Batang, Jagung itu Jagung itu kalau orang itu punya Jagung. Terus pirang dino apa nih? Pun pita dinten Pak. Seminggu Pak. Seminggu. Sedina itu cepira. Ketemu Pak. Oh bayarnya gabah. Gawon. Gawon, gawon. Kok pira bawane? Bukan. Ora wani ora pitu ngambil. Pengen bener. Ora ngansa. Oh ngansa. Ngansa bukan. Kalau burungnya ini, burungnya yang ini. Oke. Oke sing jenengan lagi panen, Pak. Pak. Pun pinten dinten panene? Seminggu. Seminggu. Panen nggih sak gorongan nggih.
kadang nganu cuaca pak. Bayar piro? Jangan ke petani. Iya, petani. Sawah ini. Ini kiki ini kulo. Mungkin sawah ini jenengan dewi. Piro piro hektar sawah ini? Gue kontrakan pak. Oh kontrakan. Sewa pak. Sewa. Kape piro total kalau sewa sewa nih? Sewan per hektare 1 tahun 30 juta. 30 juta dua piro hektar. Kira langsung 4 hektar. 4 hektar. Sampai detik kalau 4 hektar. Tapi karena rugi pak. Lo nggak mau. Proses hasilnya karena pokoknya saya tak ketahui. Gak pake? TSP-nya. Gak pernah, pokoknya TSP. Kan sekarang udah ada, udah keluar dari subsidi. Orang itu subsidi? Iya. Ini kan sih non-subsidi enak? Enggak, tapi yang ketahuan istilahnya mahal. Loh, udah lah, saya main kudunin untuk subsidi, kurang? Kecil, sesuai... Orang jenengan kudunin untuk jatuh subsidi, betul? Iya, angsa. Ya orang petang hektar yang lemah gua. Iya, tapi ini kan... Ayo. Iya. Lah iya, ini lah petang hektar, toh. Padahal sih ingin untuk subsidi berapa hektar? Maksimal 2. Kurnangan gue. Tapi ngeten, Pak. Apa nek arep ngayal apa? Sing ngaku sik kelaru apa ora ngaku sik nggih ta? Nek diguyu lho. Tapi apa? Dorong dari nom siji. Apa nek? Pokoke. Pripun? Jadi tidak mencukupi. Memang tidak cukup lho kok bar tak rembug kok iki mau. Mulane satu pokoknya juga tidak harus berlebih. Ya, sehingga pupuknya mesti berimbang. Sing ping loro, kedua nih nggih. Ya jenengan nandur kuwi bendine apik apa ora? Iki kualitasnya yang super-super, Pak. Bumbu niki kan tuku dhewe. Bibit dhewe. Enpari. Tuku ta? Niki enpari. Ini jeran. Jeran. Oh, jeran, jeran, jeran ya apik. Niki kira-kira nek sak hektar ngene untuk pirang kita? Kalau 42 bisa 9 kawan. Kalau 32 8. Tapi kalau jerang 7. 7,6 bagus. Lu capek banget. Rata-rata kita cuma 5,6. Saya dikasih bisa ada penonton. Rata-rata saya bicara fakta. Soalnya saya ya fakta lo aja ngapusi fakta. Faktane niku. Pira pitu ya? Ya pitu yang jerang. Paling unggul niku 42. Paling unggul. IR 42. Imparin. Kirang banter, budang kurang juga, Pak. Hah? Karena budang ini kecil. Oh, cilik. Iya. Lho ini nek wis iso 7 ton. Terus imparin mau piro? Imparin. Imparin 9. 9 ton iso super 42, Pak. Imparin 42. Iso 9 ton? Iya. Ketel apa, Pak? Imparinnya ketel. Ya biasa-biasa, tapi emang sing ana sih entas. Paling bulu itu. Saya babat kan tidak hanya satu bidang. Apa lah? Apa? Gue mau nebak. Gue petani, gue nebak. Nah itu tenaga nih dengan dia sih. Kita apa itu? Iya. Menurut cuaca pak. Karena ada terang di satu pelawe, satu petang bulu. Bagiannya gitu ya. Per orang. Iya per orang. Tapi itu. Wis bayaran dong. Bayaran kok. Bayaran konceng kae. Iki nego malah apa-apa jenengan iki. Jenenge super niki, Mas. Oh, wong dudu sawah kok bayar, bayar sampean kuwi. Yo mangker atane tetep. Nek sore udan, Pak. Bos, niki mboten ngimpi. Panggil langsung jenengan. Lah kula niki malah ngimpi mau bengi. Aku ngimpi ketemu wong. Sawah iki apa? Kontrak. Ya toh? Ini bajur turu cerita ke ini, Mas. Udah ngimpi ya, ya turu ya, Pak. Iya, iya. Terus sampai nek, sementen ini, berarti ini kan diangkut. Gitu, itu biaya angkutnya. Oke. Di Gawa Tengku di PPDW apa? Ini langsung ke Tentres Mil Demak. Tentres Mil Teng Demak? Ini kan opennya ada. Oh, di open? Iya. Di anu dryer, pakai dryer gitu, pengering gitu. Pengeringnya langsung beri kok. Iya, langsung. Terus?
dengan tanpa SPL langsung. Jadi jenengan langsung ngadol mriko napa niku minggu dandake mitra kali mriko oh bega lapangan mriko setor langsung jenengan setor ke pool mriko nggih mboten istilah target 1 rate 4 rate 6 rate dirontok kliyen kan oh jadi hasil dari sana langsung ke sana gede wis kanu to wis butiran wis butiran terus digowo nang kono digaringke nang kono di slide mriko tapi sekarang sudah merosot bapaknya minggu pertama apa yang langsung terop lah iya lah wingi urungan sing panen oh sempat 61 sempat apa sempat 61 ini 55 ya. Tapi kan sudah di atas HET itu aduh sih iya wis iso iki nek mulai panen oke iya rada semoga bapak sukses petani amin. Sukses amin calon presiden calon presiden nomor 1 petani sukses iki piye warek wetenge lah ya warek lange. Nah terus sing ngopo taraf hidupnya meningkat. Lah iya piye carane ben taraf hidupnya meningkat. Tapi paling boten niku kan masalah pupuk subsidi. Rasane langsung, Pak. Langsung. Kata level subsidi ternyata banyak oknum yang menjual di luar bebas. Betul. Oh, betul. Banyak. Upami saya tangkap penuh saya berangkat Bapak. Kayak aku. Siap. Enak dia Pak. Kan mau dikampel gitu. Oknum niku, Pak. Blacklist aja ta, Pak. Ala blacklist dicoret. Ah coret piye? Dibutor sama kamar. Nah. Lah itu orangnya. Bundi. Lagi ngomong tentara polisi lho. Oke oke aku ngene. Nah kula jeneng Pak Ganjar Saru lah, Okno. Ora, sampean ngomong mau tak Ganjar. Niki lho pupuk subsidi ini diplayoki mereka. Kan normal aku tak sikate nang kene. Siapa? Marakin. Lho kula lapori. Pak Polo ya nanti saya dilanjuti. Laporan sopo? Wah salam. Lho iya. Lapor wedi sih mboten kerta. Apa ya? Turun. Serius iki tenan iki. Siap. Golekane dhisik waktu awal-awal iki kan mulane kenapa tak daftar. Kudu duwe kertu ben langsung ento. Nek ora nggo piknik-piknik kene. Wong yo regane bedane akeh to niku. Sing non subsidi yo larang to. Manuman jajan sampe di adol nang jebo. Kulo niku pangan pemate. Hah? Kurang pupo. Kurang pupo. Sing kurang opo? Maksudnya gini. Sing orea kurang ora orea? Mboten. Orea cukup. Tenan. Cukup orea kali Poska. Poska cukup. Sing kurang TSP kali Setka. Setka. Setka kan langka ada yang ada non subsidi. Lah yang non subsidi itu kan non subsidi wae. Izin sekarang yang dapat subsidi cuma orea sama NPK. Iya rungane. Iya. Apa sing itu orea sama NPK saja. Ya berarti saya tanya orang. Sudah dicabut oleh pemerintah. Iya, tapi masih banyak, Pak. Apa nih? Set A, TSP, pelarang. Ya, non-subsidi, Pak. Ya, tapi non-subsidi, bandnya, wae. Tulisannya karo, gue. Non-subsidi. Berarti malah kalau marah, malah mencucu-mencucu, ya, gitu. Dan ini petani mau terjenengah kalau marah, kalau jenengah. Buat apa-apa. Set A itu sekarang sudah tidak disubsidi. Masih banyak keliaran di jalan. Foto-foto. Ya, besok. Tenang lho. Iya, TSP ZA 300 Pak per karung. Ini bahasanya berapa Pak? TSP Pak. Lampu. Terus pakai botonan. Oke, siap. Tenang kirim minyak aku. Oke. Dan nomornya tanya. Ini gede anak gue. Apa? Oh. Nah, jangan ini pemakai ini KPL ini. Aduh ya Pak? Ngertos nanti. Nanti kan anak coba. Oh kan dia nih, ayo ngertos, ngertos. Kalau bener nomornya jeneng rahasia. Iya rahasia. Tenanan gitu. Piye? Yeah. Sebetulnya bapak sukses. Urusan pupuk sing iki lho. Nggih niki. Sing kurang ajar, kurang ajar iki mah lho ya. Foto. Pokoke anggen subsidi mlayu, sampean foto. Wes piye? Siap. Siap den pun ndi. Nang duwe jadul. Terus piye carane sampean iso moto ngirimke nyang aku piye? Lha ora cek. Nah, betul, Mbak. Lha PPL ku wedi malah. Hah? Tombone. Mas PPL wani ora? Berani ini rada mikir-mikir. Lapor ke langsung be aku. Hah? Lu ndu gue yang dia jalan gue mau. Kontak nomornya. Nomor telepon Bapak. Sino Mas. No. Lagi be. Iki karo iki. Ono ono. Ono nang buri rahasia. Dadi ngono dadi anggere sampean pas masa pemupukan dicari sulit sampean nemu pupuke kelayaban kayak Pak Ganjar niki. Nih, raine wonge niki. Nih karunge niki mlayune teng mriko ngono. Lan tak sikat sak nalika.
Percaya sama Pak Ganjar. Percaya ora percaya piye? Ya langsung dicatet kae ngono. Lah mergi nyambut gawe. Lho niki burung nate panggih kok. Masih kangen, Pak. Lha niku untune kenang napa? Niku makan balung pitik, Pak. Iki kabeh yang Kendal. Nggih. Ono sing kono mos saka ujung negara. Lah niku kan anu, Pak, impor tenaga ikan kurang, Pak. Impor legayane. Yo bos. Bos kecil. Ya ya. Dadi niki mengke area mriki. Minggu iki serampung panene. Nggih, satu minggu mari. Dan panennya serampung ya. Ganti kacang hijau. Ganti kacang hijau, kan lu berambang ya? Ini sebagian yang itu berambang. Oh berambang kali. Kacang hijau. Mulan ini lho beras kok, nang Jawa Tengah. Regane muda ini lho ya aneh tak ya. Tapi petani merosot. Merosot iya, regane api 5.000. Jualnya lho, nyatanya itu warung malah muda. Coba biayanya sampean nih, bar panen ini tinggal apa weh? Ngangkut, apa langsung godol dok, nangkono, nangkudang wih. Gimana pembeli mau? Babat sampai naik truk. Rp1.000 1 kilo 1.000 rupiah. Jadi sekolah 5.500, jadi 6.500 ya. Baik sampean rono. Terus sampean ada lebih rono gini kue pengepul 55 sekarang. Ya orang no 55 ya rugi om kue sampean 6.5 bisa disita. Halo ya orang ngapus ya aku. Aku ya bisa hitung. Ayo si sampean tuku nang ini kali 5.5. Masnya gini jual naik truk 5.5 itu Pak. Sudah naik truk 5.5. Iya. Berarti sampean ngai duit nang petani ora 5.5 no. Lah kita kan beli Pak, beli dari sawah 4.5 Pak. Oh, 4.5 ora 5.5 berarti. Tapi kan kita pembeli itu kan tafsir. Tafsir. Ini tafsir Pak 24 kintal. Tapi kadang bisa lebih bisa kurang. Oh, bisa lebih bisa kurang. Harus segini itu. Jadi kira-kirane ya kira-kira ngono. Saya beli dari sawah 45 Pak. Oh, dari sawah kira-kira kemarin 61 dari sawah nutunya 45 biaya 10 kan 55 masih ada Pak. Kemarin mulai kemarin sore itu udah 55 Pak. Dari 55 jadi sampean 55 wis tekan gone ya. Nggih wis tekan gone gitu Mbak. Ada lebih pira sampean tekan kono 55 kemarin sore. Lah sampean pira badine wong kok itu lah resikonya orang penebas Pak. Gayane resik. Iya nek badhe ora tau ngitung ya lho. Ora-orane aku njaluk aku mung arep tekan hitung-hitungane gue. Suka ning pura. Ora hitungane sing bener pira sing cetra. Sampean kan cetra pira. Kemarin awal. Nebas sak hektar metune pira? Berarti tutulan dari sawah ambil 45. Tambah peran 10. 55. Kemarin kan pertama panen 61. Oh, itu berarti 100. Setelah seminggu kemarin sore sudah anjlok 55. Oh, dadi rada kelenger. Itu resikonya. Nek wingi wis entuk bati 600. Sewingi piro? Ringin 600 bisa. Soalnya ini mudah deh, badannya juga yang tinggi. Tak kira udah kelengker. Tapi tasir kan bisa lebih sekurang. Oke. Ini cara rugi mbaknya naik sambatan gitu Pak. Iya. Babuk lah, BIP. Tapi ngerti Pak, kerja itu kalau masih awal jangan ngerti rugi badi Pak. Nanti kalau sudah selesai. Oh, totalan gitu. Satu musim. Iya. Ini kan juga mungkin rugi tau, mesti ada. Nah, ini gue badi lah Pak. Rugi udah mau kerja lah Pak. Iya, benar. Mau gaya nanti, mau rugi. Lo mau kumpul Pak Ganjar ya, sok banyol berat. Ya, wis rampung. Iki lan iki jeneng ajeng. Niki kan lho, Pak. Termasuk jeneng Duki ini termasuk istimewa. Nisbate wong buruh tani pake jenengan. Lho aku ya kelindung sambung dina dulurku ya. Tapi sampean jenengan kan ten TV bedino. Dari TV ya, tempat duwe TV ya ta. Nggih. Nek dengake sehat kabeh. Amin. Alah, barengan pasti lali lho ya. Nyiram sambil minum. Oh, nyiram. Banyune asin. Lha kene ada mana nanti? Wis gede. Oh, sanggup ya. Nggih. Oh, lagi rada. Dinten kiriman saking slametane sing gadah sabin. Oh, ya ora rolasan kok. Dereng-dereng. Ya sehat-sehat ya, Pak. Alhamdulillah. Wes, ya, dirampungke. Ya wes dikumpulke kuwi, nggih. Ya. Wes, monggo. Itu tuh kayak ojo. Ya kan tinggal rampung kayak temen juga gue kan mau izin foto. Oh iya. Kita mau buktikan bahwa panen sudah dimulai.
ya. Jadi dengan panen yang sudah dimulai, harapan kita nantinya ini akan menjadi suplai, sehingga harga harapan kita juga akan mulai turun karena pasokan makin banyak. Maka kalau kita melihat ini sudah kurang lebih satu minggu panen itu dilakukan. Nah kalau satu minggu panen itu sudah dilakukan, maka mudah-mudahan makin banyak stok-stok yang ada di lapangan. Kalau saya lihat hasilnya bagus, bahkan tadi dikasih informasi Pak, siapa mau sih duwe mau? Pak Kaji Markawi. Pak Kaji Markawi. Jadi Pak Kaji Markawi tadi sama menyampaikan ternyata produktivitasnya di sini bisa tinggi, bisa 7 ton per hektar. Bisa 7 ton, bahkan ada yang 9 ton. Kalau itu bisa terjadi, wah itu sukses besar. Benar, dia tadi menyampaikan pupuknya kurang. Karena pupuknya kurang, maka saya sampaikan memang kurang seperti tadi yang saya sampaikan di sana. Maka kalau kemudian produktivitas kita masih mau tinggi, maka pilihannya ya harus menambah. Tapi yang kedua juga harus ngawasi. Maka tadi disampaikan oleh petani dengan sangat bagus sekali menurut saya mereka. Pak, ini ada loh Pak, pupuk yang dibeli oleh apa orang yang tidak seharusnya mendapatkan. Artinya ada tulisan bersubsidi, tujuan non-subsidi. Maka saya sampaikan, laporkan ke saya. Maka tadi kita minta langsung nomor teleponnya agar kita bisa tahu untuk mereka bisa menyampaikan kepada kami siapa kemudian yang mengambil pupuk itu. Itu disikat semuanya. Gitu. Kalau enggak ya kita mesti ada alternatifnya. Apakah mulai dengan organik atau kemudian menggunakan metode yang lain. Ya.